Halo guys, balik lagi di channel Daftar Gadget. Di video kali ini Daftar Gadget akan merekomendasikan 5 HP Android jaringan 5G termurah di tahun 2022 yang bisa Anda beli. Number 1. Vivo T1 5G dilengkapi dengan fitur NFC. Memiliki 3 kamera belakang dengan lensa utama 50 megapiksel. Sedangkan selfie-nya 16 megapiksel. Didukung oleh baterai jumbo 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 watt dan menggunakan sensor fingerprint sebagai tambahan untuk sistem keamanannya. Vivo T1 5G merupakan ponsel termurah dari merek Vivo yang bisa Anda miliki hanya dengan 2,9 jutaan. Menggunakan chipset yang lebih cepat karena ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 810 dengan fabrikasi 6 nanometer. Dipadukan dengan RAM 4GB, memori internal 128GB, hingga RAM 8GB, memori internal 128GB dengan slot hybrid. Number 2. Poco M3 Pro 5G memiliki layar IPS LCD dengan kecepatan refresh rate 90 Hz. Dilengkapi dengan 3 kamera belakang dengan lensa utama 48 megapiksel. Sedangkan selfie-nya 8 megapiksel. Didukung oleh baterai jumbo 5000 mAh dengan pengisian cepat 18 watt dan dilengkapi dengan fitur NFC serta menggunakan sensor fingerprint sebagai tambahan sistem keamanannya. Poco M3 Pro 5G adalah salah satu ponsel 5G termurah hingga saat ini, karena kamu bisa mendapatkannya hanya dengan 2,4 jutaan. Menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer. Performa yang dimiliki cukup cepat untuk kebutuhan gaming. Dilengkapi dengan RAM 4GB, memori internal 64GB, hingga RAM 6GB, memori internal 128GB dengan slot hybrid. Number 3. Realme Narzo 50 5G dilengkapi dengan fitur NFC dan dual speaker stereo. Mengusung layar IPS LCD dengan refresh rate 90 Hz dan dukungan pengisian cepat 33 watt dengan baterai besar 5000 mAh serta menggunakan sensor fingerprint sebagai tambahan untuk sistem keamanannya. Realme Narzo 50 5G memiliki desain kotak yang bisa Anda dapatkan hanya dengan 3,2 jutaan. Memiliki chipset MediaTek Dimensity 810 yang memberikan performa gaming yang cukup kuat di segmen yang sama. Dipadukan dengan RAM 6GB, memori internal 128GB, dengan RAM tambahan hingga 5GB. Number 4. Samsung Galaxy A22 5G memiliki layar TFT LCD dengan kecepatan refresh rate 90 Hz. Dilengkapi dengan 3 kamera belakang dengan lensa utama 8 megapiksel. Sedangkan selfie-nya 8 megapiksel. Ditopang oleh baterai jumbo 5000 mAh dengan pengisian cepat 15 watt serta menggunakan sensor fingerprint sebagai tambahan untuk sistem keamanannya. Anda bisa mendapatkan ponsel Samsung Galaxy A22 5G termurah dari merek Samsung ini dengan harga mulai dari 2,8 jutaan saja di online shop. Berbasis chipset MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer.
dipadukan dengan RAM 6GB, memori internal 128GB, serta dapat ditambahkan slot micro SD hingga 1TB. Number 5. Redmi Note 10 5G memiliki harga yang sangat terjangkau, karena kamu bisa mendapatkannya hanya dengan 2,5 jutaan saja. Berbasis chipset MediaTek Dimensity 700 yang dipadukan dengan RAM 4GB, memori internal 128GB. Hingga RAM 8GB, memori internal 128GB dengan slot hybrid. Sedangkan aspek lain ponsel ini cukup mirip dengan Poco M3 Pro 5G.